Assalamualaikum korang. Selamat datang ke channel Kokoci. Hari ni Cik Kiha nak share sikit berkaitan tentang Syamsul ada abang tiri yang semua orang tak tahu. Bocor anak isteri Yusof Aslam. Apa ceritanya ni? Jeng jeng jeng. Cerita tentang Datin Fatimah Ismail, mertua Puteri Sarah yang sayang sangat menantunya, bukanlah benda baru. Rasanya semua orang pun dah tahu pasal perkara ni. Kalau diingat semula, awal bulan Februari lepas pernah share dekat IG story yang dia ada 3 je menantu kesayangan. Puteri Sarah, isteri Syamsul, Aisyah Zainal, isteri Syafiq dan last kali Nazaria Harun. Rata-rata netizen semua tertarik bila perasan yang nama Ira Kazah tak disebut dekat sini. Tapi apa yang Cik Kiha tertarik, nama yang ketiga, Nazaria Harun yang jarang sangat kita dengar. Sebenarnya Nazaria ni ialah isteri anak sulung Yusof Aslam, Faizal Senin. Kalau ikut Wikipedia, Faizal ni abang tiri pada Syamsul. Tapi tak pasti benda tu betul ataupun tak. Sebab Cik Kiha tak tahu Fatimah ni kahwin dengan Yusof Aslam masa anak dara ataupun janda. Faizal dengan Nazariah ada 3 anak, Diana, Faris dan juga Nadirah. Datin Fatimah sendiri pernah cerita kalau Syamsul dengan Syafiq busy syuting, 3 cucu dari anak sulung ni lah yang akan jadi peneman dia dekat rumah. Sebelum ni pernah timbul cerita yang kata Faizal ni adalah pelakon. Arwah Faizal Yusof yang pernah kahwin dengan Nana, tapi diorang ni sebenarnya lain orang sebenarnya. Kebetulan nama je sama. Sebab dalam artikel yang Cik Kiha jumpa ni, penulis letak nama penuh Faizal sebagai Faizal Senin. Okeylah korang, tu je yang Cik Kiha nak sharekan kali ni. Kita jumpa lagi dalam next video ya guys. Macam biasa korang, jangan lupa like, share dan subscribe. Bye! Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh. Jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.